Seminar mencakup yang menarik banget, mulai dari basicnya, variasinya, sampai penggunaannya untuk yang combat. Berharapnya sih untuk berikutnya, seminar berikutnya lebih banyak variasi lagi, teknik-tekniknya lebih banyak, atau mungkin senjata yang lainnya seperti keramik. Nama saya Krisan, saya baru pertama kali belajar mencakup. Menurut saya kesannya cukup menyenangkan, diajarin basicnya dari awal, terus ngejelasinnya cukup bagus. Tapi soalnya waktu saya baru pertama kali, saya udah bisa ngerti, sudah bisa tahu teknik-teknik gimana basicnya. Pesannya aplikasinya pengen dibanyakin, jadi nggak cuma basic doang, ada buat partner sama buat yang lain kalau mau. Kenalkan, nama saya Rui, saya dari Aikido Sudokan Indonesia. Dan ini untuk pertama kalinya saya ikut seminar mencakup dari Bang JP, Bang Didi JP. Pertama kali saya ikut ini, saya merasa banyak tambahan ilmu, terutama untuk seni-seni bela diri yang lain. Saya sangat menyenangi juga mencakup ini, terutama untuk latihan-latihannya, teknik-teknik yang diberikan juga sebenarnya untuk saya sendiri sebagai pemula sangat sederhana, dapat diikuti.